Tak hanya Iran yang menyerang Irak, Turki juga meluncurkan serangan udara di hari yang sama yakni Senin 15 Januari 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Turki menargetkan 23 sasaran di dekat perbatasan selatan negara itu, yakni Irak Utara dan Suriah Utara. Serangan udara terbaru dimaksudkan untuk menetralkan kelompok Kurdi yang dilabeli Tukri sebagai teroris. Kementerian Pertahanan Nasional Turki mengonfirmasi tentaranya menyerang wilayah Metina, Hakur, Gara, Kandil, dan Assos di Irak Utara dan Suriah Utara. Militer Turki memulai serangan itu pada pukul 22 malam waktu setempat. Dalam sebuah pernyataan, Kemhan Turki mengaku telah menghantam sejumlah fasilitas antara lain gua, tempat penampungan, depot amunisi, serta gudang-gudang. Adapun serangan ini sebagai pembalasan Ankara atas tewasnya tentara Turki dalam bentrok dengan pejuang Partai Pekerja Kurdistan, PKK, di Irak Utara. Di waktu yang sama, pasukan Garda Revolusi Iran juga mendadak menyerang wilayah Erbil, Irak. IRGC mengklaim serangan itu disebut sebagai respons atas kekejaman Israel yang menewaskan komandan Garda Revolusi Iran di Suriah. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.